siang teman-teman Sobi, bertemu lagi dengan saya Mang Aceng, tetap di channel Mang Aceng yaitu berburu secara tradisional di Tasikmalaya. Hari ini saya kedatangan kawan-kawan dari daerah Ciamis. Kita ada kegiatan rutin ya, biasanya setiap seminggu sekali atau seminggu dua kali kita mengadakan latihan ya, latihan anjing-anjing pemula yang akan nantinya dijadikan untuk bahan untuk berburu. Jadi kita hanya nanti memperkenalkan saja anjing-anjing baru ke sama babi. Jadi kita tidak ada apa istilahnya, babinya tidak kita gigit sama anjing gitu. Jadi kita hanya melihat apa perkembangan anjing-anjing baru, apakah mereka marah atau nafsunya udah keluar sama babi atau belum. Untuk latihan menggigit babi biasanya kita lakukan di hutan ya, nanti apabila kita pas berburu dapat babi langsung di hutan baru kita melatih seperti di video-video kami sebelumnya. Mari kita saksikan kawan-kawan kita dari Ciamis ini melatih anjing. Lawan di gagal tuh. Sampai sedekat kan mana di gagal tuh. Oh, ini kawan-kawan ini ada beberapa ekor anjing baru ya. Ini udah keluar nafsunya. Mari kita saksikan apa cara mereka melatih, bagaimana melatihnya. Kita saksikan ya, ada anjing kampung warna belang hitam, itu perkiraan umurnya sekitar 7 bulan. Kayaknya itu bahan bagus ya untuk dilatih berburu, karena ya melihat sekarang nafsunya udah benar-benar full gitu ya. Bisa. Tidak, tidak, tidak. Selain anjing kampung dan anjing ras-ras besar, kita juga sering memakai ras-ras rumahan ya, seperti anjing kecil seperti ini. Ini kita latih juga ya. Karena biasanya ras-ras campuran rumahan kayak anjing-anjing yang berbulu tebal biasanya memang bagus untuk berburu, penciumannya bagus dan juga lebih agresif. Dapat kita lihat ya, anjingnya ini agresif. Nah,
Kawan-kawan, ini adalah anak anjing yang dulu kita buat tutorial untuk melatih anak anjing. Sekarang dia kelihatan badannya udah lebih besar dan nafsunya juga udah semakin puas. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemburu yang handal ya nanti. Sekian acara melatih anjing-anjing baru kami. Ini kebetulan ada kamu ya, dari Ciamis. Tetap saksikan channel Mang Aceng, yaitu berburu secara tradisional di Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.